Ni bici kuat sikit. Alamak aduh ni. Kuat lagi aduh. Keluar angin ke? Ha? Ha? Kalau kau belakang sekali lah. Ha? 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 Okey tu. Ha? Sini sini sini. Kau nak ni? Jom kita juga ni? Alah. Nanti dah. Kan kacau lah tin aku. Nak kan ni aku ngawut ni? Alah. Kau kacau mak. Kau jangan nanti tau. Alah. Macam kacau mak jugalah. Ngawut ni. Kacau pelangi ni lah. Boleh lah. Cuma. Eh, nanti boleh ke? Alah, sesuai kat maklum. Tak, kita sesuai kat maklum. Tak kasi ide pun. Apa ide ni? Tak apalah maklum. Ide tu lah nak main air terjun. Tahu dah orang yang ada, tahu dah. Tak apa. Kan nanti ada dia berjaga. Sekian lepas, siapa nak tolong. Kan nanti kau terpendang pun. Tak apa, dia pakai pelampung. Pelampung? Oh, tak apa. Boleh ke? Haa, boleh lah. Pergi. Memang lagi lah. Kita tunggu dulu kat sana lho. This is my card. Datuk Teng. Tak salam ai dululah. Eh, kata nak salam tapi pelagaknya. Kau orang kampung kan? Wait. Datuk Teng Mamon. Please call me anything, okay? You? Mamon. Kenapa ni? Sempat ni tak proper apa-apa ni. Jalankan bisnes. Datuk Mamon. I jalankan bisnes ayam. Datuk Teng Mamon. Eh, masuk. Ini yang ayam. Ni rumah perempuan miskin tu, patutlah. Pak, tolong, please jangan malukan crime lah. Duduk. Tak bersih lagi, kotor lah baju mahal-mahal ni. Maaf, bukan Datin, semua malu macam ni. Tak, apa-apa masa yang cewek sangat. Sebenarnya, Abah Aran sekali datang dan minta maaf untuk pihak Papa dan Mama. Yelah, malu. Nani, kami nak bawa Nani kuda boleh? Syamnas. Apa ni? Apa? Kenapa ni rumah? Buti rumah miskin tengok. Kecapak. Rumah kita apa? Upah orang murah. Apa ni nak siapa ni? Kau nampak tak kau cakap? Nak buat sesuatu. Cakap ke mama dan papa dulu boleh tak? Papa dan mama ni banyak cakap lah. Tolong diam boleh tak? Mama ni baik cakap lah. Macam dia anak-anak you. Mazrat, Datuk Teguh Mahmur. Ya, Pak. Sebenarnya, Abah Ran dengan Kak Fina sentak petar. Ingat sudi ke nak datang? Alah. Kalau datang, Nani takkan balik kat rumah tu. Nani sedar Nani siapa? Sedar bodi tu. Tak kesian. Nani keluarkan Abang kan tu, Mat. Nani yang patut kasihankan dia Nani ni. Alah, Kak Fina sedar agak dah. Nani merajuk. Tak apa, Nani merajuk pun bersebab-sebab Mama kan dengan Papa. Tak apa, tapi Nani ikutlah kami balik. Tak nak. Please, bagi saya kencang untuk Mama dan Papa, untuk Datuk dan Nanti. No way. Pak Long mana? Pak Long tadi rasanya pergi kedai kot. Sal. Assalamualaikum. Tu dia dah balik dah. Waalaikumsalam. Tapi kan ayak lambat. Ramai yang pun kat sini. Ya. Eh, buat getah ni. Pandai. Assalamualaikum, Pak Long. Alhamdulillah. Ayahnya, kenapa lama sangat di kedai? Pak,
majid ke? Bukan abang. Ya, nasib saya majid. Lama kita dah jumpa sama ni. Astagfirullahaladzim. Ayah ni masa budak tu, cepat ayo. Pak Mai, tanya saya ke? Tanya saya, saya. Dengan isi saya. Tunggu Pak Mok. Maziah. Saya Maziah. Tolonglah ingat, tolonglah. Takkan lupakan kami. Oh, bukan 17 tahun yang lalu eh? Cepatlah terima masa budak dia, cepatlah. Ya, mana anak saudara Pak Majid dia? Cepatlah, cepatlah. Kenapa? Kenapa tiba-tiba ni? Yang orang cerita ke? Yalah. Ini ke? Yalah, yalah. Apa dia maklum? Apa dia maklum? Yang mana dia nak tahu mana budak tu cepatlah tanya. Ni dah budak dah, Nani. Assalamualaikum. Tak maaf ya, kami nak tanya. Kenapa masa bilang boleh TV? Apa ni? Sejak bila boleh TV pula dah lah miskin. Gajah yang datang pasal saya kan? Pak, TV Samsung pak. Bapak tahu ni? Macam TV pula. Ya. Bapak rasa papa call dia hari tu. Papa? You. Kita nak tanya pasal budak tu. Bukan dia pasal TV baru ke? Saya pelik lah rumah miskin macam ni mampu ke beli TV macam kita? Dia curi kot. Tak, yang peliknya bukan macam miskin. Gambar dia setiap situ je. Saya tak pernah jumpa TV. Dia tengah beli hutang tau. Pak Majid, balik kepada kita punya topik. Cepatlah, you tanya pasal budak itu, tolonglah. Mana anak saudara Pak Majid dia? Ni lah dia. You confirm ke betul? Dia dah yang saya selamatkan dulu. Ya dah betul lah, tak saya nak tipu dah. Pak, Mak, Nani. Nani? Nani? Apa ni? Apa ni, Ma? Ya Allah! Nani, Ya Allah! Nani, Nani, Jin! Nani! Ya Allah! Kau dah rasa Apa ni, kenapa ni? Tak tahulah. Sebenarnya... Nani! Nani? Pa, kenapa ni, Pak? Papa... Kenapa sedih ni? Ada suatu peristiwa nak cerita. Peristiwa? Peristiwa dia 17 tahun dulu. Waktu tu kau tak lari lagi nak? Iga. Waktu tu malam hujan. Papa balik mengantuk. Kereta ayah dengan ibu Nani inilah Papa terlanggar. Papa terlanggar dan ayah dengan ibu Nani tu campak ke gaung. Tapi Nani tu selamat. Sebab sempat campak keluar kat tekam. Belas tahun cari Nani. Papa dan Mama dah berusaha nak cari Nani, nak tebus kesalahan Papa. Dan tak sangka hari ini budak yang Papa hina, Papa caci, sebenarnya budak yang Papa nak bela sangat. You, apa salah kita, you? Nani, apa yang Papa cakap itu semua betul. Waktu insiden tu, Nani tak kejawabkan keluar tingkap. Nani menangis dan menangis. Mama kesian kakak Nani. Mama menyusukan Nani di tempat kejadian. Nani maafkan Mama dan Papa. Ayuh, ada Papa tambah dan sama Mama dan Papa. Nani, Papa dengan Mama nak minta ampun dan maaf sangat-sangat. Papa tak sangka dengan kesombongan kami berdua, kerana kekayaan kami berdua, kami lupa balasan. Ya, Nani, Papa dan Mama nak ajak Nani balik ke rumah kami. Betul tu, Nani. Maafkanlah Mama dan Papa. Nampak lu orang tak sedih. Bagi Mama dan Papa terpulang kami. Maafkan kata sekerja Mama. Kenapa Papa tak pernah cerita perkara ini pada Rai? Oh, Rai! Kenapa Papa ajar sini? Rai! Apa?
You ada kenal tu you. Apa minta maaf Glenn? Pokok Glenn, apa minta maaf Glenn? Apa yang ini? Okay. Jadi Syafina sabaran Dato' Latin nak bawa Dani pulang ke? Macam tu lah. Bagi kami tebus sebagai dosa kami. Hello? Boleh ya kami bawa Dani pulang ke rumah kami? Untuk tebus. Bapak ada kita lagi lah. Boleh lah. Biasa lah. Kan biasa dulu. Pulang ya. Dani, mari kita pulang ke rumah. Jom, jom, jom. Alhamdulillah, bertemu juga you, yeah, budak yang kita nak cari tu. Alhamdulillah. Aku syukur pada syukur, Allah. Syukur. Pantai ni? Apa sakit tu, hello, apa? Tak mampu nak menyerah awak.
Tapi saya harap kalau sekiranya satu hari saya dah mampu untuk sadar diri saya dan saya mampu untuk berkeluarga, saya harap awak akan dapat buka pintu tawar untuk saya. Azwar Nani binti Zain Arifin. Saya tak mampu untuk beli cincin lain untuk awak, tapi buat masa ni sudi tak awak terima cincin ni dan sediakan awak jadi penumpang hidup saya buat selama-lamanya.